Selamat malam rekan-rekan sekalian. Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Andika Perkasa memberikan pengarahan kepada 155 prajurit yang tergabung dalam latihan bersama Joint Readiness Training Center Rotation atau GRTC Rotation 2101 di Yonif Para Rider 502 Ujwala Yuda, Malang dalam rangkaian kunjungan kerjanya di wilayah Jawa Timur. GRTC Rotation 2101 merupakan salah satu wujud kerjasama internasional untuk meningkatkan hubungan persahabatan antara TNI Angkatan Darat dengan US Army dengan melakukan latihan militer bersama. Keberangkatan rekan-rekan ini adalah pertama yang terbesar dalam sejarah kita untuk tingkat latihan di Amerika. Selamat berlatih bersama tim dari US Army. Tugas rekan-rekan sekalian berlatih serius, tapi lebih penting tugas dari saya. Yang lebih penting dan paling penting, bersahabat. Cari teman baru dan membina hubungan dengan mereka. Tunjukkan bahwa kita ingin bersahabat dengan mereka, karena mereka pun pasti akan menunjukkan. Ya, bersahabat dengan kita. Saya ingin rekan-rekan sekalian kembali ke sini sudah menjadi prajurit TNI Angkatan Darat yang punya wawasan lebih luas. Jenderal TNI Andika Perkasa berharap dengan latihan bersama para prajurit Amerika, anggota TNI Angkatan Darat mendapatkan pengalaman berharga dan ilmu baru untuk ditularkan kepada rekan-rekan lain yang belum mendapat kesempatan tersebut.